संसार ने saya adalah Ketua Majelis Agama Kaharingan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pertama Dayak asli, dan yang kedua acara ritual tiwah massal ini adalah bagian penghormatan dengan almarhum arwah ataupun berbagai macam bahwa upacara ritual tiwah ini dari nenek moyang, jadi turun temurun. Dan upacara ritual tiwah ini sifatnya adalah gotong royong umat Kaharingan, menyatukan dalam arti gotong royong sehingga bisa tercipta. Upacara ritual tiwah tidak sembarangan. Nah, pertama dirumpuk dulu antara keluarga yang mau, siapa nenek moyang, orang tua atau adik kakak yang sudah meninggal. Nah, berarti mereka kumpul. Mereka kumpul. Nah, sekarang membentuk itu panitia namanya. Ini menandakan bahwa di dalam satu keluarga itu ada kerukunan. Rukun dia bukan membalas dalam arti, tapi budi baik nenek moyangnya, orang tuanya, kakeknya. Nah, ini adalah upacara ritual tiwah, ini adalah upacara yang terakhir penghormatan dengan arwah. Arwah ini sebegitu tulang belulang diangkat dari kuburan, itu ada namanya katan tulang, dicuci sampai bersih. Nah, mulai besok, karena kemarin adalah namanya tabuh katan, hari ini tabuh puncak. Nah, besok mereka adalah menyimpan tulang belulang itu di rumah yang kecil yang disebut sandung oleh Kaharingan. Kenapa hewan itu ditombak? Nah, itu leluhur. Karena dalam waktu Kaharingan itu mati, ada acara membalu namanya. Membalu itu dalam arti mencari orang nanti dari sepupu. Sepupu dua kali, sudah itu sepupu tiga kali. Itu yang pertama kali adalah menombak hewan itu. Itu persyaratan dari leluhur Tatu Hiang bahasa daerah. Keserangan dah aku Jangan kita dijakin munuk ni.
Posisi. Harapan kita semoga anak-anak Dayak ini ya jangan sampai lenyaplah budaya ini, ya, ya harus dilestarikan. Palu sahur bergantung langit berapa beratu yang nyabun apa niki balaku asih belum pelakuan awa tamaring umba biti muraja jai kuasa mangat kekare kanda kaiki uras tau menjadi kilau gawim baka junjun helu euran iji sapusnya dian patai danum kalunen tuang iben uran uang aram tuntang kuasa miki balaku sahe jahai kuasa mangat kare kanda.